Jadi orang yang
berziarah seperti kita yang masih hidup di dalam dunia ini, asalkan di sana sudah bisa merdeka atau sudah tidak disiksa. Dan sangat beruntung orang mati begitu masuk di dalam kuburnya sudah langsung tidak disiksa. Mungkin kalau punya dosa, dosanya telah tertebus waktu hidup, jadi masuk dalam kubur sudah sama sekali tidak menghadapi hukuman atau siksaan. Ini bisa langsung merdeka, saling berziarah, berkunjung di alam kuburnya. Sedangkan yang dimaksud memperbaiki kapan, memilih kapan yang bagus, itu diterangkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab karyanya Syarhus Sudur. Halaman 370. Wal murad bi taksinil kafan bayahu wa nadhafatuhu wa subuhatuhu wa kasafatuhu la kaunuhu tamina. Sedangkan yang dimaksud kafan yang bagus ialah satu, kafan yang lebih putih. Yang kedua, kafan yang bersih. Lalu yang ketiga, kafan yang longgar. Sedangkan yang keempat ialah kafan yang tebal. Artinya bukan kafan yang mahal. Saya ulang, yang dimaksud memperbaiki kafan mayit ialah pilih kafan yang putih, yang bersih, yang tebal. Orang merendi, kafannya lagi merendi di geret, robek. Maka pilih kafan yang masih tua. Dan yang keempat ini yang sangat penting, yaitu yang longgar. Karena sementara ini kejadian yang kita alami berbeda dengan dulu. Kalau tempo dulu kafan itu masih longgar, sementara mayitnya kurus-kurus. Tapi sekarang ini terbalik, kafan mulai longgar, mayitnya gemuk-gemuk. Padahal tiga lapis kafan itu dinilai lengkap tiga lapis. Satu lapis sudah full, sudah sempurna, diikuti lapisan yang kedua juga full sempurna, begitu pula yang ketiga. Kalau tiga lapis ini masih mencakup satu kali, berarti ya dinilai itu adalah hanya satu lapis. Maka tolong yang paling akhir hendaknya pilih kafan yang longgar. Kalau perlu dijahit ditambah, ya mari kita tambah, kita jahit dulu, biar nanti mayit dalam kuburan itu akan lebih merdeka. Inilah faedahnya, kafan hendaknya dipilih yang bagus, karena mayit dalam kubur akan berziarah, berkunjung di dalam kafannya. Dan hal ini tidak bisa hanya diterima dengan logika akal dulu, karena ini sudah masuk dalam lingkaran alam barzah, alam kubur, di mana alam kubur ini tidak hanya bisa disidiki dengan akal logika saja. Apalagi menyidiki alam kubur, kulon jenengan ku mikir awake dhewe seneng donya iki ora tuntas. Kula tak takon, waret kare luwe niku riyen pundi? Kula niku takon, waret kare luwe niku riyen pundi? Sing ngoken jawab riyen luwe, padahal yang benar isih waret. Sebelum luwe waret. Dulu kita di kandungan ibu ini sudah waret, sudah kenyang.
semua, karena dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada campur tangan dari pihak lain, kita di kandungan ibu sudah tercukupi kebutuhan kita. Allah Maha Canggih, dalam bayi di kandungan ini dimasuki darah, namanya darah men, darah head. Maka itu kalau hamil mennya mampet, dibuang kemana itu? Ternyata kangge ngingoni jabang bayi. Kali Allah siapnya alat kangge, alat indus namanya hari-hari atau bakul bayi. Darah men dimasukkan ke hari-hari, disaring hari-hari wonten selang khusus sing mantep nek pun usre utele jabang bayi. Akhirnya jabang bayi dengan ini semakin berkembang dan kenyang. Maka bayi berkandungan itu anteng meneng sebagai warak. Setelah lahir di dunia spontan menangis. Yang apa kok nangis? Duwe. Yang apa kok nangis? Melah. Buktinya akhirnya setelah dikasih minuman, dikasih makanan, jabang bayi ya terus meneng. Langsung yang mengirimi ujungan kita punya Gusti Allah Ta'ala. Begitu bayi lahir, Gusti emosi ibu ini moro-moro yang makan-makan penuh dengan air susu. Orang sang ngejar, orang sang bayar, orang sang godok, orang sang SMS, langsung dugi kiriman saking Allah. Bayi ini yang dipakai ngerti, bayi lahir ditungi jempolan menunggai. Bayi lahir dituni jentikan menenggai, bayi lahir dituni sikut menenggai, bareng dituni busuk itu mau ngerti. Akhirnya meneng, nyawa kok meneng, bareng, nyawa kok meneng, bareng. Dulu di kandungan tenang, tenang, sebagai bareng lahir nangis. Luwe akhirnya setelah dikasih minuman makanan meneng balik. Bila jawaban yang benar, warak kali luwe itu dicek warak. Namun luwe pisan kok bingung ya. Kuatir oleh orang cukup Allah Maha Kuasa. Wani nyetakno kula jenengan, wani nyukupi kula lan panjenengan. Setelah bayi lahir, akhirnya langsung digawe no akte kelahiran. Pulau katakan, umur itu dihitung mulai hidup atau mulai lahir. Hidup. Nah, kalau manusia menurut saya bingung. Umur itu dihitung mulai lahir atau mulai hidup. Hidup. Mulai hidup. Kok tidak ada akte kehidupan? Yang ada hanya akter kelahiran, tidak ada akter kehidupan. Sing ono akter kelahiran, umur yang ono dihitung mulai lahir. Apakah belum lahir belum umur? Apakah belum lahir ini belum hidup? Karena tidak ada yang tahu kapan mulai hidup, karena tidak ada yang tahu kapan awalnya hidup, maka yang ditulis ialah mulai lahir. Dengan ini juga bahwa ilmunya manusia ini sangat-sangat terbatas. Golek ilmu di PDW-DW orang-orang yang so, apalagi golek akhirnya hidup. Dan ini semua sudah hidup, akhirnya akan mengakhiri hidup. Kalau awal hidup dikait-kaitkan dengan agenda hidup, umpamanya dilihat hari lahirnya apa, biasanya dijadikan agenda hidup itu apa rek lahir bayi hari Sabtu ngoten burung ini mau dibukulah di gandengannya apa main atau tidak ada dalam kitab-kitab kita dalam buku Islam Al-Fa'ilu Wal-Wa'ilu tidak ada. Tapi kita-kita semuanya ini masih buka dengan ilmu-ilmu yang saya sampaikan itu. Gadeng karo pae pesantren dihitungi nek Sabtu iki.
Gusti orang boleh apa-apa, boleh orang sing duwe apa-apa. Nopo-nopo ada dua macam. Yang pertama nopo urusan akhirat, yang kedua nopo urusan dunia. Maka bahasanya ada boleh apa-apa, boleh orang ingkang kagungan nopo-nopo. Kita lihat Gusti Subhanahu wa ta'ala. Begitu minggah wantan Jabal Tursina langsung didawi, ya Musa ikhlaq na'lay innaka bilwadil muqaddasil huwa. Wahai Musa, lepaskan kedua sandal itu, sandal tengen, sandal kiwa. Anji-anji Indonesia biasanya sandal tengen, sandal kiwa. Sandal tengen urusan akhirat, sandal kiwa urusan. Lepaskan wahai Musa kedua sandal itu karena kamu sekarang bertempat di rumah yang suci wa ilmuqaddasiluwa. Nabi Musa ingin mengurapkan ya Allah, kalian Allah langsung didahului cepotan keinginanmu urusan akhirat, urusan dunia madepok maring sing duwe dunia ingkang kagungan akhirat yaitu al-mukawin Allah yang menciptakan dunia dan akhirat. Jangan saja kamu mandek untuk ini kaun. Kaun yang pertama kaun akhirat, kaun yang kedua ialah kaun dunia menikmati. Boleh pulang yang tinggi buatan mampus jadah. Bisa juga ceritanya temui. Dan pulang sendiri kurian-kurian yang lain. Maka kalau tidak mampu tingkatan yang pertama, ikhlas yang kedua, enakin memperolok juga yang menjadi. Yang kedua, ikhlas yang mustaq, ikhlas yang tengah-tengah, ialah beramal, berbuat karena Allah, sudah karena Allah, tapi masih ada buntutnya, ada memberi harapan yang lain, karena Allah ingin terus ibadah, beramal, berbuat karena Allah, cuma enak terus, terus ini apa? Benti mulia, no. Diwaringi pahala di akhirat nanti iku jenenge tingkatan ikhlas sing nomor loro. Kula kita sing paling kata kok niki to. Kula bareng karo yo ngene. Wong gelem apa ngaji sing digolek yo mantala kabariton. Ya kami rumi ya ilman sallallahu lahu tariqan ila jannah. Sok kene wadaran nek kono menuju dalan ngaji maka oleh Allah akan dipermudahkan menuju surga. Jadi ngaji boleh suarga, ngaji boleh ganjaran, ngaji penerat hukum dan nerat. Ini ya WC kelas, tapi nomor loro. Nomor loro malah sudah paling sih. Di dalam itu kita mau bertanya. Ikhlas yang ketiga, kata Syekh Zakaria Al-Anshori, namanya ikhlas yang adina, yang paling rendah. Yaitu beramal, berbuat karena Allah. Seperti mengikuti pengajian ini. Sebab hati ini perintah Allah. Panjenengan datang ke tempat ini memenuhi panggilan Allah karena Allah. Tapi enek embel-embel mana? Enek harapan mulia.
paling buruk. Nomor loro, poso ikhlas yang kedua, saya berpuasa karena Allah cuma benci. Ayo terus nih, benci unggah no keluar. Aku poso ben ora dicemplung no neraka. Aku poso saya oleh ganda. Ini sudah ikhlas, tapi ya nomor telu ya ikhlas, ikhlas ya ya nomor telu, nomor singkatan itu manis nomor telu ini. Aku puasa, saya oleh bagian, ono yang urusan dunia, ya tak dibalik ibadah sehat. Walaupun sebenarnya persiapan pertama untuk menjemput datangnya bulan puasa ini, ialah dengan fisik, dengan badan yang sehat. Nabi langsung memberi doa yang khusus. Sebelumnya Nabi tidak memberi doa yang khusus. Begitu bulan suci Ramadan masuk, dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, Nabi berdoa, Allahumma sallimna min Ramadan, wa sallimhu lana, wa sallimhu minna. Saya mendapat doa ini dari kitab Ittikafu Ahlil Islam Khususiyah karyanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jarang yang punya kitab ini. Sulit dari kitab ini. Saya dulu mendapat kitab ini waktu di Madinah Munawwarah. Saya cari lagi sekarang tidak ketemu. Toko-toko tidak menjual kitab ini. Hanya waktu ini ternyata di situ ada doa makdur, doa waris ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bulan suci Ramadan masuk, sepontan Nabi berdoa, Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu lana wa sallimhu minna. Kadang dilakukan enak kok. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu lana wa sallimhu minna. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu lana wa sallimhu minna. Mena terlihat lakonan mudah semangat. Dan badan natar kalau nabdom itu akan berbeda. Dan natar rupanya naik itu ragu lakonan, tapi nabdom diruncik, ragu lakonan. Lakonan itu mulai kocokan di nabdom itu. Lakonan itu boleh saja biar gampang kita mengangkat doa tersebut. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim bulana wa sallim umina. Yang intinya doa tersebut ialah memohon keselamatan. Kita menyukur datangnya Ramadan, persiapan yang utama ialah selamat. Selamat yang pertama, sallimna min Ramadan. Ini diuraikan, dijabarkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Ittikafu Ahlil Islam. Artinya, ya Allah selamatkan kami dari musibah, bencana, penyakit yang ada pada bulan Ramadan. Dengan kata lain, ya Allah, mugi-mugi Ramadan mangke kula saged selamat badan kula, selamat keadaan kula. Akhirnya akan melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik dan sempurna. Aku bayangkan perencana cita kita kita bantu dengan benci Ramadan berobat dengan tamakan Quran. Kata Imam Syafi'i ini satu bulan khatam 60 kali. Selain yang dibaca di dalamnya sholat, Imam Syafi'i ini Mesir, dan Imam Syafi'i ini malam bulan. Imam Syafi'i ini satu bulan Ramadan khatam 60 kali. Yang dibaca di dalamnya sholat berarti sehari semalam khatam dua kali. Satu kamu berdengar wah negara wali Allah berdengar dengan kekuatan batin yang tidak dimiliki oleh yang mahluk
Pancasila
yang untuk ekor dua luar biasa. Jangan dulu dengan ekor ya Allah terjebak pak yang cukup berani menyampaikan judul Pancasila di dalam Pancasila. Setelah diberikan keluar dimandu-mandu. Pertama, sila yang pertama ketuhanan yang maha esa itu ada dalam Pancasila. Tahlil pasti baca surat Ikhlas dan awal surat Ikhlas berbunyi Qul Huwallahu Ahad. Katakan Muhammad bahwa Tuhan itu Esa. Berarti tahlilan otomatis mengamalkan ketuhanan yang maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tahlil pasti ada undangan yang diundang dengan ukuran kemanusiaan. Bapak manusia diundang di somoca orang somoca urusan nomor-nomor dada sebutin manusia tonggol-tonggol biar kuri palakakan non-muslim aja juga diundang juga kukurannya ke manusiaan nganggu tepo sliro kemanusiaan yang adil dan beradab ada pada tahlilan tiga persatuan Indonesia ada dalam tahlilan tahlilan itu bersatu. Tunggu kita tahu mesti melumpuh dan tinggi. Malah ada bentuknya alat tak kalangan menunggang koyok rantai tepuk dan tinggi. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Nah itu nomor empat kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu juga ada dalam tahlilan. Kalau tahlil dimulai pasti ada imam yang telah diangkat dengan cara musyawarah. Orang yang imam tahlil itu ambisi ngajar kalau dipilih renos biaya itu muhammad itu gue cokok gue cokok oh dia itu lah nama dengan imam ini cari sepuluh dengan cokok tak sewonten dungunnya api daripada rakyat yang ngadrop gue api ya ngomong dengan cokok wajar ala lil mutlaki nah imam naik kalimatnya mufrad Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Mestine akibatan bahwa ya kan yo kalimat jamak waj'alna jadikan kami semua oke kok waj'alna tekan mriki mboten akibatan cukup imamah dan imam ngatakake para dewa sekalian waj'alna lil muttaqina imamah kudu kalah mestine tertib ing waj'alna lil muttaqina akibatan. Kenapa tidak akibatan firman Allah yang dipilih ya dengan kalimat imamah mufrad ini imami ya imami tak cukup ngono dipilih dengan musyawarah apalagi wilayah yang berumah sangat nampak di dalam tahlilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti waktu itu rata bisa maca ya bagian gak bisa maca ya cuma ngantuk ya bagian apa menek orang ngantuk gue tentu gimana mereka tuntun dan memang diakhirnya dibanduti diwarisi diteri kurang enak apa ya mengatakan orang di tahun ini mulai lagi ya Allah ya Allah kurang enak. Saya masih kecil, bapak saya kan mulai sana.
sekitar tol-tol itu. Lalu saya mengantar ayah saya ke sana. Bah Yai memandu saya tahu, saya sering-sering merasakan ayam. Saya ayam. Turun di bumbung. Oh, bumbungan ayam dengan ayam. Bah Yai berkata, saya sering-sering merasakan ayam. Saya ayam. Tiba-tiba ya tenang. Ayam terus awak sehat, ayam murah tempat lorok, nah lek perpakat ayam, ayam tenang lagi, ayam naik masuk ayam potong, ayo, potong ayam, ayam aku baru lagi, lanjut ya, lanjut, yang ketiga ialah wasamukti, kata Imam Syafi'i ini, biar bagi kita awak sehat, mari kita rajin. Mencium parfum yang wangi-wangi, kencet-kencet kali yang wangi-wangi, benar, minyak wangi, pakai yang wangi, maka lagi tinggali, bapak kali ibu itu sejujurnya sejujur, itu tidak perlu tinggali bapak-bapak. Lo bukan benar-benar ini, karena lo kata bapak ibu bapak lewat lo itu, kalau tinggali yang berumah tangga itu biasanya yang meninggal dulu nanti yang laki-laki yang bapak betul betul jadi tak akan naik mungkin aku ya malah ini juga kalau rondolnya udah di oke Ron kenapa kok seperti itu yang terjadi nah ya nih alasan nih nomor sisi mungkin umurnya baca nukai bapak dan baca ibu waktu nikah maka wajar kalau bapak meninggal dunia ya betul. Nomor luru ibu kok matinya dari biasanya ibu ini lebih mekah dengan wangi-wanginya orang kaya bapak bapaknya bapaknya iya kalau wangi-wanginya itu orang kaya peduli masa gelung-gelungan wangi lah cuma hari raya umurnya jauh naik ibu karena ibu saya setiap keluar rumah kok asli minyak wangi wangi-wanginya apa itu bulet-bulet minyak wangi dan wajar rangka bapak belum yang dipakai parfum jenis ini jenis itu dipakai semua sehingga jenis-jenis itu dipakai ini kok gue ini mau wangi suami gandanya wangi nanti dia awet terakhir yang keempat kata Imam Syafi'i dan awet kuat apa? Di situ diterangkan waktu lalu kesul kata pakai baju bahan katun, abun dengar pakai baju bahan katun, kain katun itu paling cocok dengan kondisi badan kita. Kain panas gampang menyiksa, kain bor juga begitu mudah menyiksa. Ini kemarin enak seperti dia pernah dia rawaran. Siap pakai sepanjang masa. Menurut Imam Syafi'i, lukisul kata pakai baju yang dari bahan katun itu sudah membuatkan badan awet sehat. Maka nilai keterangan Imam Syafi'i sudah dawahkan al ilmu ilmani ilmu tibbi ilmu fisiki lil adiyah wa ilmu tibbi lil abdan. Bahwa ilmu itu hanya ada dua macam. Yang pertama, ilmu fisik untuk menjaga agama. Yang kedua, ilmu tip, ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, ilmu sedang untuk menjaga kesehatan. Dan Imam Syafi'i itu sangat peka dengan kesehatan. Monggo Pak, permasalahan ini di sehat-sehat ini, ya kalau ini kan sangat sempurna mengamalkan amalan Roma Tuhan ya, ini sambung dua sini ada mulut terus dia tetap mandek santri oke jadi rajin nah, beribadah tepat pada waktunya maka mengatakan dengan keluar-keluarkan untuk kurangi dengan tambah jawab untuk kurai dengan kurangi dan kalau matur keliru membuat penelusakan diuntang-untang